Berbicara tentang otomotif adalah berbicara tentang kendaraan yang sulit ditemukan ujungnya. Mulai dari kendaraan terkencang, kendaraan terkecil, kendaraan teraneh, dan lain sebagainya. Misalkan suatu mobil, pabrik mobil selalu bersaing untuk mencapai kelas tertinggi dalam kepuasan konsumen. Mulai dari fitur canggihnya sampai tenaga mesin yang super besar. Dan tentunya jika semakin besar kualitas mobil tersebut, maka semakin besar pula harga yang ditawarkan. Berikut ini adalah mobil-mobil yang berharga tertinggi di dunia saat ini. Mulai dari mobil sport supercar sampai hypercar yang tentunya bertenaga tidak meragukan lagi. 10 mobil termahal di dunia tahun 2018. 10. Ferrari LaFerrari. Performa mobil ini sangat luar biasa karena jantung pacunya telah ditunjang oleh mesin V8 dengan kapasitas 6,3 liter atau setara dengan 6262 cc. Untuk kecepatan maksimum yang mampu dihasilkan mesin ini adalah mencapai 349 km per jam, mampu berakselerasi 0-100 km per jam dalam hitungan 3 detik saja. Hanya dibuat 499 unit, wajar saja dibanderol mahal, sekitar 19 miliar rupiah. Dibekali mesin V8 5 liter dengan twin turbo charge, akselerasi 0-100 km per jam dalam waktu 2,8 detik saja. Lebih hebatnya lagi, mobil ini mampu mencetak rekor kecepatan maksimum hingga 418 km per jam. Mobil ini diberi harga sekitar 20 miliar rupiah. Mesin V8 berkapasitas 7 liter yang mampu menghasilkan kecepatan maksimum mencapai 375 km per jam. Hanya ada 3 unit Zenvo ST1 yang beredar di pasaran. Wajar saja apabila harga mobil termahal di dunia ini dibanderol di atas 24 miliar rupiah. Aston Martin 177. Dibekali mesin berkapasitas 7,3 liter V12. Untuk kecepatan puncak yang mampu diraih mobil ini mencapai 354 km per jam dan dapat berakselerasi 0-100 km per jam dalam waktu 3,5 detik saja. Untuk kecepatan puncak yang mampu diraih mobil ini mencapai 354 km per jam. Seperti namanya, mobil ini hanya diproduksi sebanyak 77 unit. Sehingga harga jualnya melambung sangat jauh, sekitar 25 miliar rupiah. Six. Paganese on the Cinque Roadster. Mobil ini menawarkan mesin Mercedes-Benz AMG engine yang mampu memuntahkan tenaga mencapai 678 tenaga kuda. Memiliki tampilan luar sangat sporty dan didukung bodi berbahan karbon titanium. Hanya butuh waktu 3,4 detik saja untuk mampu berakselerasi dari 0-100 km per jam, sementara untuk top speednya mencapai 217. Mobil ini dibanderol sekitar 25 miliar rupiah. Lamborghini Aventador. Satu lagi mobil buatan Lamborghini yang masuk predikat sebagai mobil termahal di dunia, yaitu tipe Lamborghini Aventador. Mesin V12 berkapasitas 6,5 liter ini yang mampu menghasilkan tenaga maksimum mencapai 650 tenaga kuda dan mampu berakselerasi dari 0-100 km per jam dalam waktu hanya 3,4 detik saja. Sementara untuk top speednya yang mampu diraih supercar ini mencapai 330 km per jam berkat mesin 12 silinder. Lamborghini Reventon dibuat dalam jumlah terbatas dan hanya dibuat 20 unit saja. Dibanderol sekitar 27 miliar rupiah. Four. Bugatti Veyron Super Sports. Ini dia salah satu mobil termahal di dunia, sekaligus mobil tercepat saat ini, yaitu Bugatti Veyron Super Sport.
sanggup memuntahkan tenaga mencapai 1.200 tenaga kuda. Tak heran Bugatti Veyron Super Sport ini mampu berlari dengan kecepatan maksimal mencapai 415 km/jam. Dibalut bodi sporty dengan desain aerodinamis yang mengadopsi material carbon fiber, untuk harganya mencapai 32 miliar rupiah. Lincoln Hypersports. Mobil ini merupakan supercar pertama di dunia yang dibuat oleh produsen mobil asal Arab, yakni W Motors, meskipun tak sepopuler Lamborghini ataupun Ferrari. Dilengkapi mesin twin turbo charge, membutuhkan waktu 2,8 detik saja untuk berakselerasi 0-100 km/jam, dan memiliki top speed hingga 395 km/jam. Untuk harganya mencapai 46 miliar rupiah. Lamborghini Veneno. Memiliki desain seperti dengan lakukan bodi aerodinamis yang mengadopsi material berbahan carbon fiber. Mesin V12 berkapasitas 6,5 liter dengan fast shifting 7 speed ESR yang mampu diajak berakselerasi 0-100 km/jam dalam waktu hanya 2,8 detik. Sementara untuk top speednya mampu mencapai 335 km/jam, dan untuk harganya 61 miliar rupiah. Maybach Accelero. Mesin V12 twin turbo yang mampu menghasilkan top speed mencapai 351 km/jam. Memiliki desain unik yang memadukan desain sporty dengan sebuah kemewahan. Jadi tak heran apabila harganya mampu menembus 8 juta dolar Amerika. Menariknya lagi bagian interiornya dilengkapi 4 tempat duduk dan beragam kecanggihan teknologi lainnya. Untuk harganya sangat fantastis, yaitu sekitar 100 miliar rupiah. Itulah 10 mobil termahal di dunia pada saat ini. Like dan share video ini jika kalian suka. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video channel anak selanjutnya. Thanks and see ya!